saudara Geleng dan dibantu oleh seorang hakim dari saudara Gevan dan saudara Ikraman. Ya, baiklah saudara-saudara, untuk mengomentari jalannya di partai kedua dan mengandu, kami persilakan kepada Peta Rebel. Kepada saudara Peta Rebel kami persilakan. Ya, terima kasih Bung Sony SH atas arahan tadi. Ya, kick off babak pertama. Kita kembali ke lapangan Stadion Senayan Gelora Bung Karno dan Meliku. Pemuda Jatiwangi Cup number 1. Masih dari Bule Kaster, sang kapten. Coba kerjasama dengan opung 18. Masih perebutan bola. Masih Bule Kaster. Masih perebutan bola di sini rupa-rupanya. Masih triple 9. Nomor punggung 14, triple 9. Coba opang 1-2-3 yang tadi. Benturan. Sehingga mengasihkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk triple 9. Sudah dilakukan. Masih nomor punggung 14. Kerjasama sangat luar biasa satu tim dari triple 9 ini. Langsung ke depan tadi. Bola dapat direbut kembali oleh pemain-pemain dari Bule Kaster. Masih dari triple 9. Nomor punggung 7. Masih coba melewati satu pemain. Nomor punggung 7. Masih nomor punggung 7 dari triple 9. Coba mengotak-atik di bola. Terlalu lama memegang bola. Sehingga bola direbut kembali oleh pemain-pemain Bule Kaster. Langsung kali ini bertahan. Apa yang terjadi? Sang penjaga gawang duluan jatuh hampir aja suatu. Masih dari triple 9 nomor punggung 9. Coba kerjasama. Bola direbut kembali oleh pemain-pemain dari Bule Kaster. Shootingan langsung tadi. Bukan suatu ancaman dari gawangnya triple 9 jati baru. Bola keluar lapangan sehingga mengasihkan. Sudah dilakukan nomor punggung 8. Masih nomor punggung 8 dari triple 9 langsung ke depan masuknya. Masih dari triple 9 kerjasama yang sangat luar biasa nomor punggung 10. Coba melewati satu pemain, syutingan langsung tadi. Bukan suatu ancaman dari gawangnya Bule Kaster tadi, sang kapten saudara Tio. Masih kerjasama yang sangat luar biasa satu tim ini. Masih Bule Kaster dari pindah baru langsung umpang terobosan maksudnya dapat diedu oleh saudara Pila. Rebel Handa yang dimiliki oleh triple 9. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari sutil datar aja tadi. Masih perebutan bola rupa-rupanya Bule Kaster. Sutingan langsung yang tidak terarah tadi. Bola keluar lapangan sehingga menyaksikan tendangan dalam untuk triple 9. Saudara Bila Rebel Handa yang dimiliki oleh triple 9 sudah dilakukan nomor punggung 10 yang dituju dapat diheti oleh pemain-pemain dari Bule Kaster. Lemparan ke dalam. Masih nomor punggung 8 coba mengotak-atik bola, coba tenang dia, tarik ke bawah masuknya. Masih ditarik ditujukan saudara Bila. Masih saudara Bila coba tenang kontrol bola. Sang kapten kesebelasan dari triple 9 lepar lapangan nomor punggung 7 yang dituju. Masih nomor punggung 7. Masih perebutan bola Bule Kaster. Coba apa yang terjadi? Masih dari Bule Kaster, saudara Tor. Sudah dilakukan. Datar aja dapat dihenti oleh pemain-pemain dari triple 9. Masih Sanchez. Masih Sanchez sana. Coba memainkan bola. Bola direbut kembali. Masih perebutan bola di stop kiri sana. Bola keluar lapangan. Sehingga menyaksikan tendangan gawang untuk triple 9. Triple 9 saudara Monta. Nomor punggung 7. Masih Tio. Masih Rio. Nomor punggung 8, saudara Sanchez kerjasama dengan saudara Iju. Lepas lapangan nomor punggung 9, rata-rata. Sang penjaga gawang yang sangat luar biasa. Penyelamatan bola masih dari Bule Kaster coba membangun serangan masuknya di sini atas. Ya, ofisial lu dari Bule Kaster, kayak Wormaru, anu, bakal aku ada. Wormaru diru. Nung, dia aku ada, mujara, poda aku ada. Nah tuh ulah lo pasti ada. Nah ada, gue nggak bikin musimnya lo kan main canda. Bola direbut kembali oleh pemain-pemain dari Bule Kaster nomor punggung 8 yang dituju. Masih nomor punggung 8. Shootingan langsung tendangan pisang tadi. 98. Coba memainkan bola nomor punggung 10 yang dituju. Head to head yang sangat luar biasa.
sudah dilakukan. Masih dari Bluecaster coba membangun serangan, umpan terobosan di lini pertahanan, satu pemain dari Bluecaster di sana masih perebutan bola. Nomor punggung 21, Saudara Fitra. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya pelanggaran sehingga menyaksikan tendangan bebas aja untuk Bluecaster. Bluecaster. Sang kapten mengambil alih. Saudara Tor. Sudah dilakukan benturan pemain dari triple 9 tadi. Masuk Saudara Tor, sang kapten. Pemain yang sangat sering membantu serangan ini, yang sangat sering mendapatkan bola. Masih nomor punggung 8 coba kena umpan terlalu crossing, maksudnya dapat diedin oleh pemain-pemain dari triple 9. Dapat direbut kembali oleh pemain-pemain Saudara Rio. Coba kena lapangan-lapangan di sini Saudara Sanchez. Masih Saudara Fitra, nomor punggung 21. Masih Saudara Fitra, coba tenang. Umpan crossing maksudnya di sana ada Saudara Trio. Masih Saudara Trio melewati satu pemain, coba diheading tadi. Tiga pemain dari triple 9 mencoba membongkar pertahanan sudah langsung tadi. Sangat luar biasa mencoba membongkar pertahanan dari lebar lapangan di sini nomor punggung 14. Masih nomor punggung 14 Saudara Ota kerjasama dengan Saudara Fitra. Masih Saudara Fitra, Saudara Fitra sendiri ya mencoba membongkar. Apa yang terjadi? Bukan suatu pelanggaran tadi. Masih dari Bluecaster langsung ke depan ke lini pertahanan. Masih ada Saudara Bila di sana yang sangat luar biasa. Masih dari triple 9 Saudara Fitra, Saudara Fitra coba tenang. Masih bola direbut kembali oleh pemain-pemain dari Bluecaster. Coba tenang. Masih nomor punggung 8. Masih nomor punggung 8 kontrol bola yang sangat luar biasa. Umpan Grossi maksudnya. Tendangan voli tadi yang tidak begitu akurat. Bukan suatu ancaman dari gawangnya triple 9 tambah 09. Dapat diheti oleh sang kapten dari Bluecaster. Masih pemain yang sangat lincah. Saudara Bila, apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya. Suatu pelanggaran yang dilakukan Fresh Center Bear ini, Saudara Bila yang dimiliki oleh triple 9. Saudara Bila ini suaminya Lesti Bila. Lesti Bila latihan daging cenggana. Iya. Tendangan bebas di pagar Betty sudah dilakukan. Sangat luar biasa sang kapten dari Bluecaster ini. Sangat luar biasa skor menjadi rupa di pagar Betis apapun. Sangat tembus. Sangat luar biasa tendangannya. Skor menjadi rupa jadi 1-0. Mampukah dari triple 9 ini mengejar ketinggalannya? Kita saksikan bersama-sama para pemirsa yang ada di lapangan Tenoliku. Saudara Sanchez bersama dengan nomor punggung 7 masih perebutan bola. Tahu jawab skor LR. Oh itu do aja kecaru tuh tahu skor. Pulang tendangan bebas nomor punggung 9 Saudara Modang. Saudara Modang mengambil alih tendangan bebas. 2-3 pemain dari triple 9 di dalam kotak penalti di lini pertahanan dari Bluecaster. Kita saksikan bersama-sama sudah dilakukan tendangan begitu keras lambung keluar lapangan sehingga mengasihkan tendangan gawang. Tendangan bebas sudah dilakukan. Bola tinggi ke udara. Masih bola keluar lapangan. Dua babak pertama berakhir skor 1-0. Ya, kita lihat nanti di babak keduanya Bung Sori, manakah perdisi Anda antara pertandingan Bluecaster melawan Triple. Bina baru yang sedang berhadapan dengan triple 9 dari
Kelurahan Jati Baru. Baiklah, kami persilakan kepada Saudara Owen untuk mengomentari jalannya pertandingan di partai kedua. Kepada Saudara Owen, kami persilakan. Iya, terima kasih Bung Son Sepuri, SH. Ya, kita kembali ke lapangan. Sudah dilakukan. Masih nomor punggung 14 dari Triple 9 dari Jati Baru. Coba melewati satu pemain. Apa yang terjadi? Perebutan bola di sana rupa-rupanya. Bola keluar lapangan sehingga menyaksikan lemparan ke dalam untuk dua kaster. Sembara Tong. Lemparan ke dalam sang kapten nomor punggung 8 yang dituju. Coba mengotak-atik bola. Masih bola direbut Saudara Sanche. Coba tenang Saudara Sanche. Coba mencari teman. Umpan pendek aja, passing maksudnya Saudara Fitra, langsung ke lini pertahanan Saudara Iju di sana. Mati benturan salah satu pemain. Masuk Saudara Iju, coba melewati satu pemain. Perebutan bola tadi, masih perebutan bola. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari coba dihoting tadi sang kapten Saudara Bila. Coba tenang Saudara Bila di sana. Benturan tadi salah satu pemain dari Blackcaster sehingga menghasilkan tendangan. Sudah dilakukan. Masuk dari itu. Masuk syutingan langsung sebenarnya tadi Saudara Sanchez. Masih perebutan bola Saudara Sanchez. Bola keluar lapangan. Sudah dilakukan. Bang pendek aja. Langsung ke lini pertahanan Saudara Iju di sana. Nomor punggung 10. Syutingan langsung tadi tidak terarah. Bola keluar lapangan. Sudah menyaksikan tendangan kawan. Ayo, lanjut ayo. Sudah dilakukan. Masih dari Saudara Tong. Dua kaster. Headingan tadi. Saudara Fitra dapat direbut kembali oleh pemain-pemain dari Triple 9 Saudara Bila. Coba tenang Saudara Bila. Saudara Fitra maksudnya. Saudara Sanche di sana. Bola keluar lapangan. Satu. Masih dari Fitra. Masih dari Triple 9. Wasit pergantian pemain di lini tengah sini. Masih perebutan bola Saudara Tong. Sang kapten dari Blackcaster dapat direbut kembali Triple 9. Saudara Ijo tenang. Umpan crossing masuknya. Nomor punggung 7 Saudara Trio. Coba kita sang Fitra ke depan. Terlambat sudah Saudara Siju. Bola dapat diambil oleh masih dari Triple 9. Coba membangun serangan lepas lapangan Saudara Sanchez yang dituju nomor punggung 9 di sana. Serangan yang terus satu sangat luar biasa. Serangan yang dibangun, apa yang terjadi? Bukan suatu ancaman, sangat luar biasa. Posisi game tadi, serangan-serangan yang dibangun oleh Triple 9 belum bisa membalaskan hasil. Masih mencoba lagi Triple 9. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Triple 9. Masih benturan pemain. Saudara Bila mengambil alih center back yang dipercaya oleh Triple 9. Saudara Bila langsung ke kotak penalti. Langsung ke depan. Dapat di Edi. Perebutan bola yang sangat luar biasa. Berlini pertahanan dari Blue Caster. Mati dari Triple 9. Mati langsung. Dapat di Edi oleh pemain-pemain dari. Masih bola permainan dari Triple 9 udah agak beda. Sangat luar biasa. Serangan-serangan yang dibangun oleh Triple 9 yang sangat luar biasa. Bola banyak diambil oleh pemain-pemain dari Triple 9. Langsung ke depan di lini pertahanan Saudara Fitra. Coba membangun serangan langsung ke depan Saudara Iju. Mana tidak ada pemain pertahanan yang sangat luar biasa. Masih dari bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Broadcaster. Perebutan bola masuknya di sini masih perebutan bola. Benturan salah satu pemain sendiri hingga menghasilkan lemparan ke dalam Saudara Bila. Sampai ambil Ani lemparan ke dalam. Masih nomor punggung 9. Sampai jaga gawang kekuatan dana. Sangat luar biasa. Masih sampai jaga gawang Saudara Bila. Coba tenang Saudara Bila. Pemain dari Triple 9 sudah keluar kandangnya seluruh. Masih dari Saudara Bila. Coba umpan crossing masuknya.
Sutian itu hampir ada serangan-serangan yang dibangun oleh Triple 9 belum bisa membawakan hasil. Mungkin Tony Vertuna belum tiba, masih dari Triple 9 langsung lempar trofi masuknya di sini. Saudara Rio coba memainkan bola, coba melewati satu pemain. Saudara Fitra yang dituju. Saudara Rio kerja sama tim yang sangat luar biasa dari Triple 9 ini. Masih Triple 9, saudara Rio melewati satu pemain. Ini tanah yang sangat luar biasa. Sutian itu memang serangan-serangan di pemain, serangan-serangan yang dibangun oleh Persebaya coba menyelamatkan kedudukannya, coba membongkar diri pertahanan dari Blue Caster. Saudara Rio masih di heading, masih perebutan bola, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Serangan yang dibangun oleh Triple 9 ini sangat luar biasa. Mungkin udah keluar informasi yang dilakukan sang pelatih dari Triple 9. Tata Raja dapat dihitin oleh pemain. Masih coba saudara Bila, saudara Bila masih, saudara Bila center back masih, saudara Bila kerjasama dengan 99, coba tenang langsung ke lini pertahanan. Datar aja tadi Ventura masih dari Broadcaster nomor punggung 10, coba membangun serangan di sini. Dapat direbut kembali oleh pemain-pemain dari Triple 9. Masih dari Triple 9 nomor punggung 9, dapat direbut oleh pemain-pemain, dapat dihebin. Tidak ada pemain dari Triple 9 di sini. Masih Broadcaster, masih Broadcaster. Apa yang terjadi? Mungkin hospital tadi Dewi Fortuna belum punya sama mereka. Mari kita kembali ke lapangan. Bola tinggi ke 1000 kaki nomor punggung 10 dari Broadcaster, coba di heading tadi. Bola masih penyelamatan bola yang sangat luar biasa dari Broadcaster. No, saudara Sanchez, saudara Sanchez pemain yang sangat luar. Saudara Fitra, saudara Trio maksudnya di sini. Apa yang terjadi? Dapat di tendang keluar aja salah satu pemain dari Broadcaster mengasihkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam, saudara Hiju. Masih saudara Hiju lemparan ke dalam. Lemparan begitu keras lanjut ke kotak penalti. Dapat di heading salah satu pemain. Masih saudara Muda. Saudara Rio, saudara Rio dapat di heading lagi. Sanchez, sutingan langsung tadi. Benturan salah satu pemain nomor 6 ini saudara Black sehingga mengasihkan tendangan menjuru untuk sekian kalinya yang dilakukan oleh Triple 9 Jati Baru. Sudah dilakukan, masih perebutan bola, bola tinggi ke udara, masih coba penyelamatan bola. Tidak ada pemain dari Triple 9 di sini. Masih saudara Bila coba tenang, center back yang sangat dipercayai, shootingan langsung. Bila tidak begitu kontrol, terlalu bernafsu rupa-rupanya. Langsung umpan terobosan masuknya saudara Hiju yang di sini. Coba mengecap bola saudara Hiju, melewati satu pemain. Masih saudara Hiju langsung umpan crossing masuknya. Saudara Kanto, masih apa yang terjadi? Kaki kiri tendangan yang tidak begitu keras tadi dapat penyelamatan gawang dari Broadcaster. Lemparan ke dalam lagi. Serangan yang dibangun oleh Triple 9 sangat luar biasa. Masih dari Triple 9, coba kerjasama yang sangat luar biasa satu tim ini. Bola tinggi ke udara, keluar lapangan. Nah, lihat bola pelayan. Sudah dilakukan. Masih Rio, masih Rio lebar masuknya di sana nomor punggung 2 Sutian. Tatar tadi benturan sampai jaga tawa saudara Yaco. Masih perebutan bola saudara Sanchez coba heading. Tendang keluar aja, sangat luar biasa. Gawang tadi udah gemetar, benturan bola tadi udah bingung, sangat luar biasa. Serangan yang dipasang masih saudara Black memainkan, coba melewati satu pemain. Wah, saudara Bila mengambil alih. Saudara Bila langsung ke depan. Empat pemain dari Triple 9 di sana. Masih nomor punggung 14. Mati. Saudara Fitra. Saudara Fitra. Serangan
dilakukan, serangan yang dibangun, formasi yang dilakukan, dari tipe 9 ini sangat luar biasa Pung Sony. Gimana pendapat Anda Pung Sony antara pertandingan dua tim ini? Ya, itulah faktor lapangan saudara Ohun. Saya prediksi dari tadi itulah penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh tipe 9 itu sangat luar biasa. Namun di babak pertama tidak ada penyelesaian. Kita tunggu di babak kedua. Nah, karena faktor lapangan di sebelah kiri dan kanan berbeda, nah sehingga untuk sementara keberuntungan masih imbang antara Blue Caster sama Triple 9. Itulah saudara Owen. Ya, kita kembali ke lapangan saudara Owen. Sudah dilakukan ya, saudara Sancho yang dituju. Bola Jalan-jalan lebar lapangan sudah Fitra. Luar biasa. Keluar ada wasit di dalam lapangan. Ada wasit kartu kuning. Ada wasit kartu kuning. Ya, kartu kuning, ada kartu kuning. Tenang, ada wasit. Ya. Iya, ada wasit di dalam lapangan. Tolong tenang. Pelatih tolong tenang. Tolong tenang, ada wasit. Ya. Kartu kuning. Bola tenang, sudah tenang, langsung ke depan, tendangan pisang, lari ke udara, keluar lapangan. Iya, di sore hari ini sangat luar biasa, pertandingan skor sudah imbang 1-1, masih saudara Fitra, masih saudara Rio, melewati satu pemain, 1-2-3 yang sangat luar biasa, lebar lapangan, kontrol tata yang sangat luar biasa, masih dari triple 9, bola direbut oleh pemain-pemain dari Blue Caster. Blue Caster coba membangun serangan, kerjasama dengan saudara Play, lanjut ke depan, rupa-rupanya bola keluar lapangan. Saudara Bilang langsung ke depan, saudara Sanchez yang dituju, saudara Fitra di sana masih lebar lapangan, saudara Rio yang dituju, masih saudara Rio melewati satu pemain, kerjasama dengan saudara itu sangat luar biasa, penyesalannya yang sangat luar biasa, penyesalan sangat luar biasa untuk dari tim Triple 9, sangat luar biasa kerjasama head to headnya yang sangat luar biasa, bola ke kaki itu Bung Toma yang sangat luar biasa, maka skor menjadi rupa Bung Basri 2-1. Ya, betul Bung Peta, permainan 1-2 yang diperagakan oleh Triple 9 mampu menjebol gawang Blue Caster 9-2-1. Permainan 1-2 yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Blue Caster tadi mampu mengejar ketertinggalannya di menit-menit akhir babak kedua. Begitu Bung Peta. Terima kasih Bung Basri. Ya. Lemparan ke dalam. Masih dari Blue Caster nomor punggung 11. Coba tenang, langsung umpan terobosan di sana, ada Black memainkan bola, coba heading nomor punggung 10 yang dituju saudara Black, masih saudara Black coba memainkan bola, masih saudara Black langsung ke depan, umpannya 98 yang dituju, bola keluar lapangan sehingga menyaksikan tendangan kawan. Ya, itulah formasi yang dilakukan sang pelatih dari tipe 9 sangat luar biasa Bung Thomas. Memang mereka tadi ketinggalan. Ya, sekarang mereka udah unggul. Masih dari Blue Caster coba membangun serangan. Masih langsung ke depan. Saudara Ijo masih. Ya, selamat untuk Triple 9 langsung nginap di hotel Milagra untuk Triple 9.